proses pembuatannya. Ada kayu manis, cengkeh, garam, dan bawang putih. Ini dihaluskan, direbus dengan daging mentah. Setelah setengah jadi matang itu, nah, ini dihaluskan dulu. Jahe, gula, penyedap, polong, merica itu dihaluskan, dimasukkan ke rebusan daging tadi. Nah, sampai mateng, sampai gemuk, lah ini hasilnya. Hasilnya seperti ini, disuwir-suwir. Setelah itu dimasak lagi, ini bumbu yang ketiga. Bumbu yang ketiga ini bawang putih, asam jawa, gula, penyedap, sama kemiri, plus kecap. Dijadikan satu, dimasukkan ini. Digongso lagi sampai harum, dan ini hasilnya. Setelah mateng, ya ini baru dikasih. Nah, untuk proses poyanya yang untuk yang poya yang kuning, ini adalah pertama kali kunyit dibakar. Dibakar dulu, setelah itu dihaluskan bersama daun jeruk, lengkuas, dan bawang putih. Dicampur dengan kelapanya yang masih putih ini, dicampur akhirnya jadinya seperti ini. Untuk yang merah ini, bedanya ini dikasih lombok besar, lombok merah, bawang putih, sama daun jeruk juga, lengkuas, bawang putih juga dihaluskan. Musimnya setelah itu dicampur kelapa ini dicampur kemudian jadinya seperti untuk ini. Membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas sambelnya. Dan teh cendol sambelnya pun sambelnya ini sangat mudah. Ini ada lombok merah, lombok besar ya, lombok kecil, bawang merah, bawang putih, ini gula, garam, dan penyedap dihaluskan. Ini sementara ini digoreng dulu semuanya, digoreng dulu. Setelah digoreng habis itu didinginkan, setelah didinginkan dihaluskan. Setelah dihaluskan, untuk petis, gula, garam, dan penyedap dimasak dulu. Setelah cair semuanya, baru ininya dimasukkan. Setelah itu sudah jadi. Ini jadinya. Untuk proses packing, ini yang sambelnya. Kretek dagingnya dan poyanya sekalian dijadikan satu seperti ini. Masukkan ini, jadi bisa untuk oleh-oleh, untuk bepergian, traveling, atau dibuat parsel haji atau umroh. Praktis dibawa kemana-mana. Jika penasaran ingin rasanya, datang aja ke Jalan Emerald, itu nomor 12 TPS Pelayan Gresik, atau hubungi